bermain melodi itu penting banget, dan bermain melodi di semua key center itu juga sangat dibutuhkan. Kali ini kita bermain melodi di key center A. Oke, backing tracknya ini juga dari key center A. Jadi rekan-rekan langsung aja apa yang kita lakukan, yaitu belajar tangga nada A mayor. 579, 579, 679, 679, kemudian 7, 9, 10, 7, 9, 10. Kalau rekan-rekan lihat gambarnya, hafalannya sebenarnya nggak terlalu banyak. Kita nggak ngafalin 6 posisi, 6 senar, tetapi hanya 3 aja karena terdiri dari 3 bentuk. Senar 6 sama senar 5 sama, senar 4 dan senar 3 sama, senar 2 dan senar 1 sama. Jadi hafalkan dulu. Saya agak cepat karena ya memang waktunya sedikit ya. Jadi rekan-rekan hafalkan dulu ini. Setelah hafal, masukkan ke backing tracknya. Gak perlu buru-buru, secepat ini juga udah oke banget. Toh kita masih belajar. Setelah itu mulai berantakin nadanya. Pakai dua senar terbawah terlebih dahulu. Nah, saya akan coba ya. Saya bisa ulang-ulang satu nada, atau saya ulang beberapa nada. Saya stop. Jadi saya nggak main terus. Kalau udah bisa, tiga senar. Empat senar. Hafalkan ini semua sampai enam senar. Karena konsep ini yang akan kita gunakan nanti di semua posisi. Jadi hanya karena kalau sudah hafal satu ini, sudah nyaman berimprovisasi, baru rekan-rekan masuk ke 7 posisi ini. Hanya itu aja, satu-satu hafalin, karena kalau sudah hafal satu, maka yang lain akan menjadi jauh lebih mudah untuk dipelajari.